Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya, kuat enggak menghadapi masalah. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Kenapa kayak gitu? Lemah. Gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, enggak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah, kan gitu. Ditolak, ya Allah, pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan.